Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, dan Allah telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernaung kepadanya. Salawat bertangkaikan salam tak jemu dan tak bosan kita curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini, seandainya kita mengetahui apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, niscaya kita akan menginginkan semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Karena sesungguhnya kebaikan berkumpul pada bulan ini. Ketaatan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni. Doa-doa kita dikabulkan. Dan syurga pun rindu kepada kita. Karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang paling-paling tepat untuk mengamalkan fastabiqul khairat. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang cerdas adalah orang yang selalu memanfaatkan waktunya untuk kehidupan setelah kematian. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kamu memperhatikan segala perbuatanmu untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di era sekarang ini telah banyak daripada kita yang lupa diri, hidup semaunya sendiri, bahkan tidak bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga kebanyakan daripada kita terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Na'udzubillahimin dzalik. Maka daripada itu, kita harus banyak-banyak bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Sudah baikkah amal kita kepada Allah? Sudah baikkah amal kita kepada sesama manusia? Contoh, ketika terdengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun, kebanyakan daripada kita mengabaikan suara itu, padahal dengan lantang dan dengan jelas terdengar di telinga kita bahwa panggilan Allah sudah memanggil. Padahal, di dalam hadis dikatakan, Khairunas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarunas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah yang panjang umurnya dan baik pula amalnya, dan seburuk-buruk manusia ialah yang panjang umurnya akan tetapi buruk amalnya. Maka dari itu, semoga kita semua dipanjangkan umurnya, amin. Disehatkan badannya, amin. Dan kita sama-sama masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maka daripada itu, marilah kita perbanyak bermuasabah diri dan berintrospeksi diri, agar hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.